Selanjutnya kita ada di Candika Kosmetik Semarang. Ikutin aku yuk, kita mau ngelihat produk dari Viva Kosmetik di dalam. Yuk yuk yuk. Wah, ternyata produk Viva Kosmetik di sini lengkap dari perawatan head to toe loh. Karena Viva Kosmetik ready to beautifying Indonesia. Hai kak, tadi aku lihat kakaknya kayaknya beli produk Viva ya. Apa tuh kak? Ya, pakai brush buat pipi gitu sih kak, buat kerja. Soalnya udah sering pakai ini juga. Oh, emang selalu pakai ini? Karena kakak beli produk Viva, nih aku kasih produk dari Viva Kosmetik. Makasih ya kak. Ini ada bingkisan dari Viva Kosmetik Surabaya. Terima, semoga berkenan. Sama kesan-pesan buat Viva Kosmetik apa nih kak? Buat Viva ya? Sejauh ini sih kita kan bergerak sebelumnya di toko online nih. Untuk Viva sendiri penjualannya emang tinggi kan? Emang tinggi. Terus untuk kedepannya sih menurut aku untuk kelengkapan produknya juga sudah bagus sih. Jadi kalau untuk komplainnya menurut aku belum ada sih. Belum ada. Untuk Viva sendiri produknya lengkap, terus harganya terjangkau banget kayak gitu sih. Sementara itu. Terima kasih banyak Kak Vito. Dadah, terima kasih. Sebelum lanjut lagi, aku mau touch up dulu nih. Yang wajib di tas tuh. Nih, Viva Queen Make Up Kit. Ini tuh praktis dan travel friendly banget. Aku mau touch up. Habis itu kita lanjut lagi ya. Oke, selesai. Let's go. Sudah sampai di Lares Kosmetik. Mau ngelihat produk Viva di sini ada apa aja? Yuk, buruan masuk yuk. Di toko Lares, ternyata sudah lama banyak menjual produk lokal Viva Cosmetics. Walau sudah malam, tapi masih banyak pembeli dong. Keren banget kan? Ini ada bingkisan dari Viva Cosmetics Surabaya buat Cici. Semoga berkenan dan diterima ya, Ci. Terima kasih. Pesan-pesan untuk Viva apa, Ci, kalau boleh tahu? Pesan-pesan kita, semoga Viva ke depannya lebih maju, lebih bagus, dan kalau bisa diusahakan untuk ini ya, untuk packaging mungkin seperti kayak apa ya, tema-tema yang remaja gitu. Oke, terima kasih Ci. Lanjut makan malam, pilihannya adalah ke nasi goreng babat Pak Karmin. Ke Semarang kurang lengkap kalau belum nyobain nasi goreng babat legend Pak Karmin yang ada sejak tahun 1971. Bentuknya, kalau ini nasi putih babat gogeso. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim. Manis, pedas, nggak kayak nasi goreng Surabaya yang agak asin gurihnya tuh nggak. Karena nasi goreng babat, terus babatnya dia tuh nggak pelit tuh banyak. Jadi setiap sendok pasti ketemu. Stay tune di part 3 karena bakalan spread the love bareng adik-adik kita di Semarang. Oh, senang. Belum.